peristiwa lucu, sekaligus mengejutkan dialami sepasang kekasih. Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram, tampak pasangan yang sedang kencan di pinggiran sebuah rawa. Tapi apes, keduanya malah kepergok Satpol PP yang tengah melakukan operasi. Dalam video yang diunggah akun Instagram akeongomg.info.id, Satpol PP Demak saat itu tengah melakukan operasi yang dinamakan penyakit masyarakat alias pekat. Di pinggir rawa, di bawah pohon rindang, mereka melihat ada pasangan yang tengah menggelar tikar. Lucunya, saat melihat anggota Satpol PP yang datang, si lelaki malah kabur meninggalkan pasangannya yang tengah tertidur di atas tikar. Dalam video, lelaki itu terlihat buru-buru menyeberangi rawa dan hilang di antara pepohonan. Petugas pun lantas membangunkan si perempuan, yang kebingungan dan celingak-celinguk mencari lelaki yang tadi datang bersamanya. Diduga, si lelaki takut terkena masalah dengan Satpol PP terkait kegiatan yang tengah ia lakukan bersama kekasihnya di sana. Tak jelas bagaimana nasib keduanya setelah kepergok operasi Satpol PP. Namun, video ini menarik perhatian banyak orang.